Hari Raya Idul Fitri menjadi momen untuk berbagi kebahagiaan. Salah satunya diwujudkan dengan memberikan parsel. Meningkatnya penjualan parsel lebaran berbanding lurus dengan penjualan keranjang parsel. Dahlia, salah seorang penjual keranjang parsel, turut kecipratan rezeki yang bertambah dibandingkan hari-hari biasa. Di tokonya, Dahlia menyediakan beraneka model keranjang parsel dengan berbagai ukuran. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, antara Rp10.000 sampai Rp50.000, tergantung dari kesulitan proses pembuatan dan banyaknya bahan baku rotan yang digunakan. Dahlia menjelaskan tingkat permintaan pembeli akan keranjang parsel tidak bisa dipastikan, tetapi rata-rata pembeli biasanya mengambil 20 hingga 30 keranjang parsel. Tiga kali pengiriman begang. Tiga kali pengiriman aja. Iya, dua kali pengiriman dah habis begang. Tahun semalam berarti cil kali cukup lah pian bayar nih cil pas aja. Kadeno, kena lagi lah. Berarti tahun ini dibanyaki cil lah. Di tahun sebelumnya ia pernah mengalami kekurangan keranjang parsel untuk dijual. Mengantisipasi hal itu, tahun ini ia menambah stok barang hingga 200 keranjang agar pelanggan tidak kekurangan keranjang parsel untuk diisi paket lebaran. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.